Masya Allah, tabarakallah. Setelah semalam kita main kerabinsa, pagi ini kita mau olahraga di alun-alun Rangkas Bitung. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Aroma Story. Di video kali ini kita mau olahraga pagi di alun-alun Rangkas Bitung. Ikutin videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Alhamdulillah sudah sampai di alun-alun Rangkas Bitung. Dan ini kita parkir tepat di depan Masjid Al-A'raf. Sedikitnya sejarah tentang Masjid Al-A'raf udah aku bahas ya di video sebelumnya. Teman-teman jangan lupa tonton. Dan ini kondisi alun-alun Rangkas Bitung di pagi hari. Kita datang sekitar jam 6. Sekarang ya ada di alun-alun Rangkas. Rangkas betul. Kasihan lu. Ayo kita jalan-jalan. Kemana? Nyatarin di tracknya alun-alun Rangkas. Oke. Ini kita sambil jalan kaki ya. Beb, udah berapa putaran? Dari itu. Kalau ya. Aku? Udah berapa? Ya. Setengah kayaknya. Semangat ya. Dah. Udahan. Capek olahraga nih, langsung cari sarapan. Karena kata suami, kalau di Rangkas wajib makan nasi uduk. Enak nggak? Oke teman-teman, sekian ya video keseruan kita hari ini. Mulai dari alun-alun Rangkas Bitung, sarapan uduk, dan juga mampir ke sekolah. Terima kasih ya udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.